Assalamualaikum, Sawadeekap. Bersama saya Ahmad Salman Muhammad Syafi'i di dalam Buletin Ikhwan Thailand. Thai Muslim Channel atau TMC merupakan salah sebuah rancangan TV Islam di Thailand yang diketuai oleh seorang kenalan rapat Global Ikhwan Foundation Thailand atau GIFT, iaitu Encik Amin Yupensuk. Beliau yang telah jatuh hati dengan yang berbahagia Tuan Mahmud Adam mengagumi isi rancangan TV Ikhwan yang dibawakan oleh GISB Holding Sdn Bhd. Kita ikuti laporan selengkapnya. TMC telah mengadakan mesyuaratnya di Love and Care Restaurant sebanyak dua kali. Mereka sangat terpegun dengan TV Ikhwan. Daripada pengisian-pengisiannya hinggalah kepada tenaga kerja remajanya. Tidak cukup dengan itu, mereka juga sangat kagum dengan kelengkapan dan peralatan yang pihak TV Ikhwan ada dan mempunyai sebuah studio yang sesuai untuk dijadikan tempat penggambaran. Encik Amin yang baru pertama kali datang ke studio mengatakan ruginya kalau beliau tahu studio telah pun selengkap ini, sudah tentu dia akan bawa terus orang-orangnya untuk dibuat penggambaran. Tidak lama selepas itu, pada 10 Julai 2018, beliau membawa dua orang ustaz penggambaran menggunakan kain skrin hijau dan dua buah kamera tersebut berjalan dengan lancar tanpa sebarang halangan. Yang berbahagia Tuan Muhammad Adam tiba tidak lama setelah penggambaran selesai dan mengajak para tetamu ke Jesh Corner Mimburi untuk makan tengah hari. Mereka menyatakan kekaguman kepada Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam yang mampu mendidik para remaja yang boleh membuat kerja-kerja multimedia dan yang lebih penting, sangat kemas, teratur dan berakhlak. Sejak dari itu, beliau datang lagi bersama orang-orangnya untuk membuat penggambaran di Studio Ikhwan Mimburi. Semoga dengan sedikit khidmat masyarakat yang dilakukan ini dan keberkatan mampu menarik hati-hati manusia semakin kenal peranan Allah dan Rasul, seterusnya mendapat rasa untuk mengagungkannya. Alhamdulillah, pada 22 hari bulan Julai 2018, sekumpulan pelanggan tetap Love and Care Restaurant telah mengadakan kenduri doa selamat untuk ahli keluarga mereka yang akan menunaikan haji pada tahun ini. Kehadiran dianggarkan seramai 150 orang. Mereka sebenarnya boleh saja membuat kenduri di rumah mereka atau memilih hotel atau restoran yang mewah. Tetapi dengan keberkatan, pada kali ini mereka merasakan lebih selesa dan tenang untuk membuat kenduri di sini. Selain itu, mereka juga sangat ingin meminta Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam sendiri membacakan Yasin, tahlil serta mendoakan keselamatan untuk keluarga mereka, sedangkan terdapat di kalangan yang hadir itu merupakan ulama dan imam masjid. Terdapat 8 menu kesemuanya untuk kenduri tersebut, yang mana 2 daripadanya dibuat oleh pihak LCR, iaitu teh tarik dan pad thai, tetapi ditaja sepenuhnya oleh mereka. Mereka juga meminta Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam menyampaikan sedikit pesanan dan panduan ibadah haji. Di antara pesanan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam ialah, pergi haji bukanlah pergi berjalan-jalan, tetapi membawa hati menuju Allah kerana ketika itu kita beribadah secara langsung di rumahnya. Ramai masyarakat Islam di Thailand yang telah berulang kali mengerjakan haji dan umrah tetapi tidak dapat membentuk peribadi agung kerana pergi hanya membawa jasad, tidak membawa hati. Ramai juga antara yang hadir bertanya-tanya kepada Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam, bolehkah jika mereka juga hendak membuat majlis sebegini di sini kerana sangat suka dengan suasana yang selesa, serba lengkap dan cantik. Demikianlah, dengan akhlak mulia yang ditonjolkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam, masyarakat tertarik kepada peribadinya. Ia bagaikan semut mengerumuni gula. Semoga kami juga dianugerahkan hati-hati yang semakin takut kepada pemimpin hati kami dan dengan apa yang Allah perlihatkan. Pada 12 Julai yang lalu, sebuah program halal dan tourism telah diadakan di Hat Yai selama 4 hari dan diberi nama Halal World Harpex Thailand 2018. IFC Satun telah dipanggil untuk turut menghadiri program ini dan telah diwakili oleh Cik Wan Noriah. Program ini telah diisi oleh motivator yang merupakan seorang artis Thailand. Di dalam sesi soal jawab, ada yang bertanyakan cara-cara untuk membawa pelancongan ke tiga wilayah selatan Thai, iaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Motivator telah menjawab, pertama sekali, orang-orang di tiga wilayah ini mestilah membuka hati dan pemikiran mereka terlebih dahulu untuk menerima orang luar tiga wilayah ini. Wakil IFC telah menjelaskan kepada beberapa orang yang hadir berkenaan GISB Holding Sdn Bhd telah pun memasuki Narathiwat, iaitu antaranya dengan membuat persembahan nasyid besar-besaran di Kampung Resok, Narathiwat yang dihadiri penonton dari lima wilayah dan telah mempunyai hubungan baik dengan YB Tasnim yang merupakan adun daerah Cho Airong di Narathiwat serta banyak lagi.
Dengan keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah dipelawa sendiri oleh masyarakat di tiga wilayah ini, sedangkan masyarakat lain masih tercari-cari kaedah untuk memasuki tiga wilayah ini. Tanpa keberkatan, mana mungkin semua ini boleh terjadi? Pada 11 Julai yang lalu, Alhamdulillah, dengan keberkatan para kekasih Allah, Global Ikhwan Foundation Thailand atau GIFT, Cawangan Satun dan Hatnyai telah menerima rombongan tetamu berkat yang merupakan Ibu Zon Ibu Zon GISP Holding Sdn Merhad seramai 12 orang bersama 4 orang pengiring. Rombongan tiba dengan menaiki 3 buah kenderaan. Dengan keberkatan para tetamu berkat, GIFT Satun dan Hatnyai menjadi sangat meriah dan dirasakan seperti majlis rumah terbuka. Rombongan masuk ke Thailand melalui border Wan Kelian dan terus ke GIFT Satun untuk sarapan pagi dan ke GIFT Hatnyai untuk makan tengah hari. Para tetamu telah dibawa melihat projek-projek di sekitar Satun dan Hatnyai seperti IFC Satun, tempat pemprosesan taugeh Ikhwan dan belangkas di Satun, bakery Ikhwan Hatnyai dan IFC Hatnyai. Sebelum meneruskan perjalanan, para tetamu berkat telah diberikan cenderahati dan bergambar bersama-sama di hadapan IFC Satun dan IFC Hatnyai. Terima kasih Tuhan, dengan keberkatan para kekasihnya telah dihantar kepada kami tetamu-tetamu berkat supaya kami mendapat keberkatan sebanyak-banyaknya. Semoga kami mendapat rahmat dan keberkatan, juga turut diampunkan dosa-dosa kami. Semoga perjalanan dan urusan rombongan diberkati, diselamatkan dan dipermudahkan dengan keberkatan. Di antara perkara yang mudah dicerita, susah diamalkan ialah sifat sabar. Kerana sabar itu ada hubungannya dengan hati. Hati ada perasaan, lidah tidak ada perasaan, cuma ada sentuhan. Sekian dahulu dari Buletin Ikhwan Thailand, kita kembali ke studio utama.